kita tidak perlu malu, ya, kita tidak perlu minder, ya, kita tidak perlu malu dalam mengamalkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi perkara-perkara yang berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu kita malu. Terkadang ada orang malu mengamalkan ajaran Islam. Ketika dia ingin melaksanakan sholat di masjid misalnya, Bapak Ibu, apalagi kalau dulu dia adalah orang yang dikenal sebagai orang yang tidak taat, ya, dikenal sebagai orang misalnya di kampungnya dia dikenal sebagai orang yang istilah kita mungkin pernah di dunia hitam, ya, pernah di dunia hitam, dia dikenal sebagai orang yang pernah di dunia hitam, buruk orangnya dulu, lalu kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia mulai membiasakan untuk beribadah kepada Allah. Ada penyakit di masyarakat kita, kadang ada orang yang apa, yang suka memberikan komentar-komentar buruk. Wih, alim-alim buloto, ada istilah seperti itu di sini, alim-alim buloto, siapa lewat dia loko, ya, atau so sadar terajar, ya, preman insaf dan sebagainya, yang terkadang istilah-istilah itu membuat orang yang hijrah ini, membuat orang yang mendapatkan hidayah ini terkadang menjadi malu untuk mengamalkan Islam. Akhirnya dia mulai sholat di rumah misalnya, padahal tidak ada uzurnya, dia mulai sholat di rumah, ditanya kenapa sholat di rumah, saya malu kalau ke masjid, pasti akan ditegur sama teman-teman, apalagi teman-teman yang dulu sama-sama dengan dia, akan ditegur oleh mereka, weh so alim, weh so sadar dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya dia mulai malu dan syaitan bekerja di situ, jamaah sekalian. Syaitan tidak akan pernah tinggal diam. Ketika kita ingin mengamalkan syariat Islam, syaitan datang untuk membuat kita jauh dari syariat Islam tersebut. Syaitan akan berusaha membuat kita jauh dari syariat Islam. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan. Makanya syaitan akan membisikkan rasa malu tersebut. Ya, sudah sholat di rumah saja. Daripada sholat di masjid, teman-teman mau bicara, teman-teman mau katakan ini dan itu, lebih baik sholat di rumah saja kalau begitu. Akhirnya dia mulai sholat di rumah. Dan lama-kelamaan syaitan datang dan kemudian membisikkan lagi, kamu ini laki-laki, kenapa sholat di rumah? Ketahuilah, sholatmu selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan akan bisikkan seperti itu. Akhirnya futur. Yang tadinya dia sudah mulai sholat, akhirnya dia tinggalkan lagi sholat. Ah, kenapa lagi saya mau sholat? Allah tidak terima sholat saya. Kenapa selama ini saya cuma sholat di rumah? Padahal tidak ada uzur. Saya cuma malu kepada orang. Bapak Ibu yang kami muliakan, syaitan akan membuat kita terjerumus seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah tidak mengatakan jangan ikuti syaitan, tidak. Tapi Allah katakan jangan ikuti apa? Khutuwat syaitan, langkah-langkah syaitan. Ya. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Dia perlahan-lahan akan menjerumuskan orang, akan menjauhkan orang dari ibadah kepada Allah SWT. Itu kerjaan syaitan, Bapak Ibu yang kami muliakan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang yang, ya, yang sedang mengamalkan syariat Islam ini supaya dia tidak merasa malu dengan apa yang diamalkan, Bapak Ibu? Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan, Bapak Ibu, pertama, kata para ulama kita, dia harus tanamkan dalam jiwanya bahwasanya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, itu harus lebih tinggi daripada rasa malu kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih berhak kita malu kepadanya? Apakah kita malu kepada manusia mengamalkan Islam lalu kita tinggalkan dan kita tidak malu kepada penciptanya manusia, Allah Subhanahu wa taala? Wallahu ahakku an yustahya minhu minan nas. Allah lebih berhak kita malu kepadanya daripada malu kepada manusia. Ya.
Dan ini kita terapkan dalam segala perkara, Bapak Ibu. Kita ingin berbuat baik, malu dilihat orang. Untuk apa malu? Pahala bukan ada pada orang, bukan mereka yang memegang pahala. Kunci surga bukan pada mereka, Bapak Ibu yang kami muliakan. Ya, pahala bukan mereka yang berikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan pahala. Untuk apa kita malu kepada mereka? Semestinya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang kami muliakan. Ya, begitu pula ketika syaitan menggoda kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Terapkan juga ini. Ketika syaitan menggoda kita untuk terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, lalu kemudian ada orang mengatakan, "Ih, sabantar Jo, malu, masih banyak orang lewat-lewat." Ya, masih banyak orang lewat, nanti sudah sepi. Katakan kepada diri kita, siapa yang lebih berhak kita malu kepadanya? Malu kepada manusia yang mereka tidak memegang kunci surga, mereka tidak bisa memberikan pahala, mereka tidak bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wallahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Allah lebih berhak kita malu kepadanya daripada malu kepada manusia, Bapak Ibu.